Inggris menyatakan bahwa militernya telah mengirim amunisi uranium ke Ukraina. Rusia menilai langkah yang diambil Inggris tersebut sangat berani, sebab Rusia telah melarang Inggris agar tidak memasok uranium karena sangat berbahaya dalam perang. Kabar pengiriman amunisi uranium dibenarkan oleh Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Hippie pada Selasa 25 April. Ia menyebut amunisi uranium dikirim ke Ukraina bersama dengan tank Challenger 2. Kedua peralatan perang itu juga dipastikan sudah berada di Ukraina dan menjadi tanggung jawab militer Kiev. Dengan begitu, Inggris tidak akan mengatur Ukraina untuk menentukan lokasi penembakan amunisi uranium. Selain itu, Inggris juga merasa tidak berkewajiban untuk membersihkan sisa uranium di medan perang. Menurut James, dampak buruk yang ditimbulkan amunisi uranium terhadap kesehatan dan lingkungan sangat rendah. Hal itu merujuk pada penelitian yang dilakukan militer Inggris pada tahun 2007 silam. Sebagai informasi, amunisi uranium merupakan peluru yang dianggap efektif mengalahkan tank modern, sebab peluru jenis tersebut dapat menembus kendaraan lapis baja. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan Inggris agar tidak mengirim amunisi uranium ke Ukraina. Ia bersumpah akan bereaksi jika amunisi terlarang itu benar-benar sampai di medan perang.